Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Saya bersama Abang Al juga bidadari saya lagi merencanakan untuk membuat mini cafe di depan rumah. Insya Allah besok lah, besok maksimal lah. Tapi nggak apa-apa. Siang ini saya videokan supaya teman-teman semua punya inspirasi juga ya. Bagaimana membuat rumah itu menjadi indah, nyaman dan tentram, ya. Di masa pandemi ini kita nggak perlu dinner di luar atau makan di luar, kita perlu di luar tapi di luar rumah. Karena itu kita membuat satu skema ya, mini cafe di depan rumah supaya rumah kelihatan nyaman. Oke, ikuti kita terus dalam proses pembuatan mini cafe. Lanjut. Oke, ikuti kita terus dalam proses pembuatan mini cafe. Go. Oke guys, nanti lanjut lagi ya. Boyokan, sudah lama gak naik-naik tangga. Oke, selamat malam guys. Jumpa lagi dengan kita. Video yang kemarin kita dalam proses untuk merapikan atap ya. Atapnya kita sudah mulai kasih bunga-bunga, kasih lampu-lampu, dan alhamdulillah meja dan kursi mini cafe saat ini sudah jadi dan kita mulai susun ya. Teman-teman bisa lihat di teras kita yang sebelumnya plong, dan alhamdulillah saat ini menjadi mini cafe ya, sesuai dengan rencana. Ini teman-teman yang ingin membuat mini cafe di rumahnya bisa juga lihat dari konsep kita, mungkin bisa bermanfaat ya. Oke, mejanya, meja besi 10 nya kita untuk kaki kursi, dan besi 12 polos kita untuk kaki meja. Untuk meja sendiri kita menggunakan melamin ya, melamin warna putih. Kita dibantu juga oleh junior kita Muhammad Alfian ya. Junior kita sedang mendekorasi meja dengan menggunakan mini pot ya, mini pot kecil.
menjadi lebih cantik lagi di empat sudutnya. Ya, di empat sudutnya kita berikan mini pot ya, sesuai dengan kontennya yaitu mini cafe. Teman-teman bisa lihat dari video yang sebelumnya di siang hari, ini akuarium ala Minang ya. Ada beberapa. Oke, Abang. Masih ada lagi, Bang? Udah enggak ada ya? Luar biasa. Ya, junior kita membantu untuk mendekorasi mini cafe. Menu makan malam kita yaitu ikan bawal bakar dengan sambal pecak ya. Ada juga bawang goreng. Ini tuan putri kita untuk siap-siap untuk makan malam. Ini tuan putri juga. Silakan makan malam tuan putri. Saat ini kita sudah menyiapkan hidangan untuk makan malam di mini cafe kita, yaitu mini cafe yang lokasinya ada di depan teras kita, tapi kita jadikan mini cafe ini cukup romantis untuk satu acara yang minimalis tapi cenderung harmonis, ekonomis, dan romantis. Oke guys, ikuti kita di belakang. Pau. Oke, nikmati. Ada buah pir, apel, jeruk, apel. Yang dingin. Coba mana boleh? Pau. Nah. Oke guys, ikuti kita terus dalam proses makan di luar. Di musim pandemi ini kita harus banyak-banyak makan di luar. Tapi bukan di luar rumah ya, tapi di depan rumah. Ya, kan Mike itu punya apa nih? Coba ekspresinya. Ada yang mana? Coba. Ini teman-teman kalau ingin menikmati di malam hari, malam minggu ya, menikmati. Asap manis. Lebih manis kalau ngeliat istri saya di belakang. Nggak diterusin deh, duduk deh. Lebih baik makan pisang deh. Pantesan akhirnya pisang yang berjeruknya. Jatah aku pernah lagi ya. Bukan, yang dicipin. Apa diapelin? Teman-teman kalau malam minggu di musim pandemi ini jangan mau diapelin kalau diajak keluar rumah, bahaya musim pandemi banyak corona. Lebih baik di rumah aja, pacarnya atau calonnya suruh bawa buah seperti yang ada di meja ini ya. Jangan lupa teman-teman, ini produksi dari tim SMMT sendiri ya, jangan salah. Yang ini bisa jadi. Untuk bagi teman-teman yang ingin memiliki mini cafe dan ingin memesan meja kursi satu paket, bisa hubungi di deskripsi ini ya. Oke guys.